dan saya bersama Madam Kathy, Madam Hetty, Chief Commander daripada kapal Rainbow Warrior-nya Greenpeace. Hari ini saya sarapan pagi dengan nasi beras merah sama ikan. Ingat, tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 3 tahun ini, terutama menghentikan beroperasinya kapal-kapal ikan asing dan alat tangkap troll, dan juga penindakan-penindakan terhadap destructive fishing itu terus dilanjutkan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua, Kota Madia, Kabupaten yang ada di Papua, karena yang paling bisa dan bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan coral reef Papua ini ya masyarakat dan pemerintahan Papua. Kami di Jakarta membantu dengan policy dan support yang tentunya maksimum kita bisa berikan, tetapi tentunya tetap yang paling bisa menjaga dan bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah Papua. Jangan sampai kapal-kapal troll yang sudah saya berhentikan itu pernah bisa melaut lagi di Laut Papua. Kalau itu terjadi, ya laut masa depan bangsa di Papua tidak akan terjadi, karena troll akan menghabiskan dan merusak seluruh terumbu karang maupun gulma-gulma yang ada di dasar laut. Jadi sudah saya berhentikan, nah Anda tinggal menjaganya, jangan sampai mereka jalan lagi. Itu saja pesan saya. Tidak boleh lagi kapal-kapal asing itu menjarah laut kita, merusak laut kita. Ya, nelayan tradisional, artisanal fisheries, alat tangkap yang ramah lingkungan itu yang boleh beroperasi di Laut Papua. Para pengebom ikan juga harus ditindak, harus ditangkap. Masyarakat Papua tidak boleh skeptis, apatis, diam, membiarkan lautnya dirusak dan dijarah oleh orang-orang dari luar Papua.